Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Bang Irfan. Bosan-bosan saya mau ngasih trik lagi akun Facebook unik. Oke, langsung aja kita buka akunnya. Ini dia akun Facebook saya ya teman-teman. Akan saya ubah jadi akun Facebook Upil atau seperti itu. Ini dia akun Upil ya, kalian lihat. Nah, ini dia fontnya. Cara pakai fontnya seperti ini teman-teman. Kita buka dulu akunnya, lalu kita klik ke pengaturan dan privasi. Silakan disimak baik-baik cara pengisian kolomnya, jangan sampai salah ya teman-teman. Lalu informasi pribadi kita edit namanya. Seperti biasa, kalau yang sering nonton video saya mungkin udah tahu, setiap saya ngasih trik seperti ini akunnya boleh diambil. Nanti kata harinya saya tampilkan langsung tanpa sensor bagi yang mau aja dan yang paling cepat. Oke, ini dia akunnya, mari kita ambil. Kita salin di sini, salin yang dalam kurung ini disalin. Nah, disalin, lalu nah malah muat ulang lagi nih, kembali lagi ke pengaturan. Klik informasi pribadi ya, jangan lupa ambil nanti akunnya, karena biasanya kalau udah ada yang posting, saya posting kayak gini pasti foto profilnya langsung berubah, udah diganti sama orang kayaknya, diambil tersendinya diganti juga. Error lagi nih, waduh. Nah, ini emailnya, silahkan diapalin. Kata sandinya nanti saya tampilkan. Kan kita tadi udah paste ya, tinggal tempel di sini, tempel dan nama belakang kita hapus, ganti kita kasih spasi. Nah, kasih spasi aja, lalu kita klik tinjau perubahan. Nah, namanya akan jadi seperti ini. Lalu kita masukin kata sandinya Irfan 123. Kalau ada yang mau ambil aja akunnya, kita klik simpan. Pokoknya setiap saya posting pasti akunnya boleh diambil. Nah, namanya udah jadi seperti ini. Coba kita kembali ke pengaturannya, ke profilnya maksudnya. Nah, ini dia profilnya. Coba kita lihat, namanya akan jadi seperti ini. Namanya akan jadi seperti ini. Gimana? Cukup keren bukan? Mirip dengan akun Facebook tanpa nama, tapi ini namanya akun Facebook Upil ya. Saya ingatkan akun Facebook Upil. Oke, mungkin tutorialnya cukup sekian, dan font Upilnya boleh diambil di deskripsi, dicomot aja teman-teman. Nyata sih cuma ingin melestarikan akun Facebook yang mulai punah. Jika kalian suka videonya, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Saya Irfan, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.